Warga temukan Vespa yang terkubur di tanah bak harta karun. Satu unit Vespa ini terkubur di tanah. Vespa tersebut ditarik oleh warga dari kedalaman tanah bagai temuan harta karun. Temuan Vespa terkubur di dalam tanah ini berlokasi di Kelurahan Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Evakuasi Vespa ini terekam dalam video diunggah oleh Andreli garis bawah 48 di Instagram. Di tayangan video, nampak beberapa warga tengah menarik sesuatu dari dalam tanah. Di atas galian tanah itu, warga membuat katrol dari rantai. Warga terlihat berjerih payah menarik benda yang berat. Perlahan-lahan terlihat bahwa barang yang ditarik dari dalam tanah itu satu unit Vespa. Motor jenis skuter asal Italia ini bak harta karun yang terpendam. Saat diangkat, nampak sekujur Vespa tertutup tanah. Temuan Vespa terkubur dalam tanah tersebut, bikin warganet terheran-heran. Nampak warga mengerumuni lokasi temuan Vespa tersebut. Video evakuasi Vespa yang terkubur dalam tanah ini pun dibanjiri warganet yang iseng menanyakan harga jual Vespa bak harta karun tersebut.